Is Rofi. Alamat Kampung Tengah. Putra dari Bapak Haji Abdul Bahri dan Ibu Wani. Untuk dimohon kepada Bapak Sabi ini untuk menyampaikan penghormatan untuk memberikan cendrawasih. Bapak Sabi. Yang mana beliau pengabdiannya luar biasa kepada lembaga pendidikan Hidayatul Mubtadain ini. Kami segenap jajaran mengucapkan terima kasih. Disusuli seruan selanjutnya atas nama Jazuli. Alamat dari pemerintah, putra dari Bapak Samuki dan Ibu Misteria. Disusul wisudawan selanjutnya atas nama Wahyudi. Alamat Pontianak, putra dari Bapak Mansu dan Ibu Samsia. Wisudawan selanjutnya atas nama Muhammad. Alamat Kampung Baru, putra dari Bapak Junaidi dan Ibu Almarhum Satia. Wisudawan selanjutnya atas nama Agus Sumardi. Alamat Ketapang, putra-putra dari Bapak Nawati dan Ibu Suma. Disusul wisudawan selanjutnya atas nama Faizal. Alamat Kampung Baru, putra dari Bapak Suma dan Ibu Ummi. Wisudawan yang ketujuh atas nama Ilham. Alamat Kampung Tengah, putra dari Bapak Salihuddin bin dan Ibu Hayya. Wisudawan atas nama Khairul Anam. Alamat Kampung Baru, putra dari Bapak Mulawi dan Ibu Karima. Wisudawan selanjutnya Amiruddin. Alamat Kampung Baru, buah hati dari Bapak Nasiri dan Ibu Nur Hayati. Wisudawan selanjutnya Rismawan. Alamat Parit Lengkong, putra dari Bapak Matsaku dan Ibu Anita. Wisudawan selanjutnya atas nama Amir Mahmud. Alamat Sadong, putra dari Bapak Muni dan Ibu Rusmada. Wisudawan yang ke-12 atas nama Zubaidi. Alamat Parit Pemerintah, putra dari Bapak Suradi dan Ibu Tima. Wisudawan yang selanjutnya atas nama Saiful Arif. Alamat Sadong, putra dari Bapak Miss Nadine dan Ibu Almarhum Tiara. Wisudawan selanjutnya atas nama Musadi. Alamat Parit Makmur, putra dari Bapak Rusli dan Ibu Nur Khalifah. Kami panggil wisudawan yang ke-15 atas nama Akbari. Alamat Kubo, putra dari Bapak Rasuni dan Ibu Sayam. Wisudawan yang ke-16 atas nama Habibi. Alamat Sarung Dayung, putra dari Bapak Haji Ahmad Solihin dan Ibu Syahriyah. Disusul surati yang selanjutnya Musaffa. Alamat Kampung Tengah, putra dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Nur Hayati. Wisudawan selanjutnya Zaini. Alamat Sarung Dayung, putra dari Bapak Durasti dan Ibu Misti. Wisudawan yang ke-19 Faizal. Alamat Kampung Baru, buah hati dari Bapak Suito dan Ibu Umpia. Kami panggil wisudawan selanjutnya Ahmad Niri. Alamat Sabiang, putra dari Bapak Nasuri dan Ibu Torini. Wisudawan yang ke-21 atas Nabi Anandi. Alamat Sadong, putra dari Almarhum Kunayan dan Ibu Yatima. Wisudawan selanjutnya atas nama Ayunda. Maksud kami Faizin. Alamat Kampung Baru, putra dari Bapak Saleh. Disusul selanjutnya Wisudawati. Kami panggil yang pertama atas nama Ayunda. Alamat Kugo, putra putri dari Bapak dari Mustasan dan Ibu Samina. Disusul Wisudawati selanjutnya atas nama Diva Hatul Kaukabia.
Alamat Pontianak, putra dari Bapak Parto dan Ibu Haja Maskuba. Wisudati selanjutnya, Sumiati, alamat Bogor, putra Bapak Almarhum Samsudin dan Ibu Misda. Wisudati selanjutnya, Indah Aulia, alamat Sarundayu, putri dari Bapak Haji Zubaidi dan Haja Sulima. Wisudati yang selanjutnya, atas Siti Fadila, alamat dari Bapak Pusat dan Ibu Mariyama. Wisudati selanjutnya atas nama Sumarni, alamat Kampung Tengah, putri dari Bapak Yadi dan Ibu Samida. Panggil wisudati selanjutnya atas nama Azlina, alamat putri dari Bapak Musdamal dan Ibu Sayati. Wisudati selanjutnya atas nama Rusmiati, alamat Kampung Tengah, putri dari Bapak Subaidi dan Ibu Marnia. Kami panggil wisudati selanjutnya atas nama Indriyani, alamat Kampung Baru, Buah Hati dari Bapak Mansur dan Ibu Juhriya. Wisudati yang ke-31 atas nama Maulida, alamat Kampung Baru, putri dari Bapak Nawi dan Ibu Modija. Kami panggil wisudati selanjutnya atas nama Lidi Suryani, alamat Kampung Baru, putri dari Bapak Sahwari dan Ibu Samida. Kami panggil wisudati selanjutnya atas nama Kolisa, alamat Kampung Baru, putri dari Almarhum Haji Mudhar dan Ibu Fatima. Kami panggil wisudati selanjutnya atas nama Sulisawati, alamat Sarung Dayung, putri dari Bapak Nawal dan Ibu Almarhum Miti. Wisudati selanjutnya atas nama Nur Rahmah, alamat Kampung Baru, putri dari Bapak Almarhum Suryadi dan Ibu Maimunah. Wisudati selanjutnya atas nama Maryam, alamat Kampung Baru, putri dari Bapak Aryanto dan Ibu Saidah. Kami panggil wisudati yang ke-37 atas nama Toyima, alamat Pari Pemerintah, putri dari Almarhum Bapak Surari dan Ibu Tia. Wisudati selanjutnya atas nama Rohela, alamat Kampung Baru, putri dari Bapak Munib dan Ibu Suria. Wisudati selanjutnya atas nama Hamia, alamat Sungai Bulu, putri dari Bapak Asmat dan Ibu Nasira. Dan wisudati yang terakhir atas nama Sofia, alamat Bubu, putra dari Bapak Ram dan Ibu Yana. Baiklah pemirsa, inilah peserta wisudawan wisudawati tingkat Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2022. Kepadanya marilah kita berikan aplaus yang luar biasa. Nah, silakan Bapak Kabini, terima kasih untuk meninggalkan panggung kehormatan. Jos. Sekali lagi kayak gitu. Ya, bukan teku ya kabelnya. Takuan. Ini jatuh ini. Ikrar wisuda.
Kami wisudawan wisudawati Hidayatul Mubtadi'in. Kami wisudawan wisudawati Hidayatul Mubtadi'in. Berikrar. Satu. Kami berjanji. Kami berjanji. Akan menjalankan. Tuntunan syariat agama Islam. Tuntunan syariat agama Islam. Ala ahlu sunnah wal jamaah. Ala ahlu sunnah wal jamaah. Dua. Kami berjanji. Akan bertakwa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjunjung tinggi. Nilai-nilai luhur. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Kami berjanji. Akan menjaga nama baik guru. Dan alma mater sekolah MA Hidayatul Mubtadi'in. Empat. Kami berjanji. Akan setia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih banyak.
Saat ini kami berdiri di hadapanmu.
Ya, Yuda Verseta Usudawan Usudawati tingkat Italia. Kepada anak-anakku yang kami cintai, bangga ketika kalian melihat di atas ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih selama kurang lebih 2 minggu kita mempersiapkan pentas yang sangat sederhana ini. Dan saya ucapkan terima kasih kadang kalian pulang malam dan bahkan tidak ingat makan dan lain sebagainya. Namun demikian, meskipun panggung yang kita buat ini sangat sederhana, pada hakikatnya ini sangat luar biasa karena kalian dipertemukan dengan kedua orang tua kalian, dengan guru-guru kalian. Selanjutnya kepada Bapak Sariman untuk menyerahkan anak-anaknya kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan menyerahkan putra putri ibu sekalian selama kurang lebih 3 tahun dititipkan di madrasah Aliyah Hidayatul Muqtadin ini. Kepada segenap dewan guru saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh semua dewan guru. Atas segala kekurangan selama kurang lebih 3 tahun, mewakili warga dewan guru saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kepercayaannya untuk menitipkan putra putri ibu sekalian di madrasah ini. Pesan saya, lulusan Aliyah ini bukan terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini awal untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Alhamdulillah, dari beberapa orang ini sudah diterima di perguruan tinggi, bahkan sudah diterima bekerja. Tinggal berapa persen lagi sisanya. Oleh sebab itu tidak berlebihan kiranya kalau saya menyampaikan 3 pilihan alternatif untuk anak-anakku sekalian. Pertama, lanjutkanlah pendidikan kalian ke perguruan tinggi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kemampuan dan dukungan dari orang tua. Ini adalah pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, bekerjalah. Seumur kalian 19 tahun, sudah saatnya untuk mandiri. Tidak selalu bergantung pada orang tua. Maka sesuai dengan bakat profesi kalian, bekerjalah sesuai dengan bakat dan keahlian. Dan pilihan terakhir, untuk yang perempuan, mohon maaf Bapak Ibu, jika ada laki-laki lain yang meminangnya, maka Bapak Ibu sekalian, jika itu kufu, jika itu selaras, tidak ada alasan lagi untuk menahan putra putri ibu sekalian untuk menikahkan putri ibu, agar tidak menjadi beban bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi dewan guru. Barangkali ini saja pesan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Guru bukanlah orang yang hebat, tapi orang-orang hebat terlahir dari seorang guru. Mudah-mudahan kami semua yang ada di Aliyah khususnya bagian daripada yang bisa mengantarkan putra putri ibu sekalian ke depannya menjadi orang hebat, menjadi orang sukses yang bisa dibanggakan oleh orang tua, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya karena sudah
kepala sekolah kita Bapak Sariman SHI MPD sudah melepaskan kalian. Maka selanjutnya kalian tinggal kembali ke pangku kedua orang tua kalian. Kepada sekali sudah silakan untuk mencari pangkuannya masing-masing. Walaupun terapi. Bumi syariah. Baik segenap Dewan Guru tingkat madrasah dia dimohon untuk menaiki panggung kehormatan untuk melakukan foto bersama. Ya, ayo Bapak mungkin Bapak Holi, dan kalau bisa semuanya, semua guru aktif yang masih aktif, Bapak pulang. Bapak Sang ini Bapak Mokit dan ibu-ibu memang juga untuk menaiki panggung kehormatan. Lagi kepada semua dewan guru. Nih, anu nak kan lagi. Jual boleh ni. Jual boleh lah. Ya, sekali lagi kepada ibu-ibu Korupa yang termulia Ibu Maimina. Ya. Mohon kiranya untuk satu kali lah. Satu kali saja. Untuk menaiki panggung kehormatan. Pakai kursi. Saya. Ya, kita ini. Bisa juga datang dulu. Ayo, siapin. Komando aku ya. Kalian kamera. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Tim. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Nyai. Dan kepada sekalian guru bisa meninggalkan kenjaran keluar panggung kehormatan. Bagi orang tua yang menyerahkan kado, silakan.